yang baginda Nabi ini punya macam-macam keistimewaan. Al-Imam Baihaqi menulis kitab namanya Dalailun Nubuwah. Itu 10 jilid hanya cerita keistimewaan-keistimewaan Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi itu kulitnya istimewa, rambutnya istimewa, matanya istimewa, keringatnya pun istimewa, lebih wangi dari kasturi. Kencingnya pun istimewa, bisa untuk obat segala penyakit. Ada sahabat itu semuanya kan, yang minum kencingnya Nabi, langsung gak pernah sakit lagi, saya mati. Ini hadis sahih, bukan khurafat. Kalau kencingnya tawon saja bisa untuk obat namanya madu, apalagi kencingnya Nabi. Kalau kencingnya orang Temboro ya banyak penyakitnya, najis. Kencingnya Nabi itu lain. Nabi itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Nabi itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia, tapi Nabi itu seperti batu intan, yang lainnya itu batu kali. Kenapa ini saya ceritakan ulang-ulang, tiap hari saya cerita ini untuk apa? Supaya tertanam dalam hati itu kecintaan kepada Nabi. Akhirnya timbul kecintaan kepada sunnah Nabi, kecintaan kepada perjuangan Nabi, kecintaan kepada umat Nabi. Kita melihat orang Islam itu senang gitu, walaupun dia ini miskin, jelek, ngantuan, tapi senang. Kenapa kamu kok kelihatan senang sekali dengan orang itu? Nah, ini umatnya Rasulullah. Tandanya orang itu cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah, mencintai umatnya. Ini pentingnya kita bicara mengenai kemuliaan Rasulullah SAW. Sekarang ini semuanya kan, sampai penulis-penulis buku-buku mengenai sejarah Nabi itu loh, mereka ini banyak yang tidak paham perkara ini, sehingga menggambarkan bahwa Nabi itu kayak manusia biasa. Itu apa sebabnya? Karena otak dia yang terlalu biasa ya kan? Sehingga gak bisa memahami kemuliaan Nabi itu. Seluruh dunia ini manusia yang terbaik adalah para nabi. Lah baginda Muhammad SAW itu pimpinannya para nabi. Bagaimana? Pokoknya ceritanya panjang ini. Sehingga seorang penyair mengatakan, "Kullu baitin anta sakinuhu wairu muhtajin ila suruji." Rumah gelap gulita didatangi Nabi, enggak usah nyalakan lampu, sudah terang benderang. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit kok dijenguk Nabi, ya sudah beres sakitnya. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman kok Rasulullah pimpinannya, ya sudah yang jelek-jelek hilang semua. Itu gambarannya kehidupan Nabi itu kayak begitu.